Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya lagi ganti bosper ya. Jadi bospernya ini udah pada habis. Tanda-tanda atau ciri-ciri bosper habis itu mudah ya ciri-cirinya. Biasanya kalau pas jalan jelek tuh bagian depan roda ya, ini bunyi. Kadang-kadang yang lebih jelasnya kalau pas belok. Kalau pas belok ada suara geletok-geletok gitu ya. Itu benar-benar habis. Ini udah saya lepas ini ya. Nih. Ini bospernya udah kayak gini nih. Tuh. Yang ini udah saya pasang nih ya. Udah saya pasang. Dan ini udah yang bagian belakang nih. Nih. Udah pada kayak gini tuh. Tuh. Pada habis. Ini juga udah saya pasang ya, tuh. Nanti tinggal kita pasang P-nya atau asnya ya. Tapi ini enggak saya pasang dulu. Soalnya kan ini kanan kiri dibuka, jadi biar lebih mudah. Itu dibuka, cuma nanti setelah mau masang, jangan dipasang dulu. Untuk yang bagian depan enggak apa-apa dipasang dulu ya. Tapi untuk yang belakang jangan. Nanti untuk yang sebelahnya, kalau waktu masang jadi lebih mudah. Kalau misalnya yang sebelah kiri atau kanan dipasang semuanya, nanti kiri dan buka sebelahnya itu susah masangnya. Bisa, cuma agak lama ya. Ini yang ini di sebelah kanan ya udah saya ganti semua. Nah, tinggal kita buka yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri belum saya buka ini. Masih utuh. Nah, untuk buka pennya itu mudah ya. Nanti ya, murnya ini lepas dulu. Dikendorin ya, nyampe rata. Setelah rata sama dratnya, kita ketok. Nanti otomatis pennya akan keluar tuh ya, seperti tadi ya. Yang itu udah saya lepas, sudah saya ganti nih. Kita saya buka dulu murnya. Nanti udah kalau murnya udah rata ya, kita ketok ya, pakai pukul pakai palu. Ini biar asnya keluar. Ini kan udah ini yang udah rata murnya, masih kita ketok nih, ketok nanti biar enak keluar ya. Kan keluar kan? Ya, lalu murnya kita lepas saja ya. Kan tadi udah keluar, murnya kita lepas. Nih udah keluar ya, kita langsung tongkrak bagian bawahnya nih ya. Dongkrak nih. Kita main dongkrak ya untuk melepas pennya. Ya, dongkrak cukupnya. Yang penting ini biar bisa keluar ya pennya ya. Ya, cukup. Kita keluarin dulu ya. Ya, untuk yang depan udah kebuka ya pennya. Nah, nanti kita buka bospernya, cuma yang belakang kita buka dulu nih biar mudah ya. Kita buka murnya nih. Ini atas bawah ya, murnya dua yang belakang ini. Kenceng-kenceng bro. Ini ya, yang bawahnya ini udah kena ya, ini rimnya. Terus yang atasnya sama ya ini. Ini ya, bolnya udah kena. Kita buka platnya ya, kita buka anting bernya. Nanti kalau masih tekan, kita cuma main dongkrak ya.
Soalnya kalau masih ketekan susah bukanya. Lepasnya. Ini dibuka nih. Nih posnya tuh udah pada habis tuh. Udah pecah tuh. Ini nanti kita cuci pakai selar bekas ya nih. Ya untuk buka pos pernya. Saya pakai ini ya, bekasan pingpen ya. Kita las, tambah daging ya. Kita gerenda. Nanti buat buka ini, buka pos air bisa, buka buat pos kimen juga bisa nih. Nih. Udah pada habis nih. Ini kalau bunyi pas belok bunyi kita ketok nih. Kalau enggak pas jalan jelek juga bunyi nih bagian depan roda nih. Pada habis nih ya. Kita buka nih. Habis posnya. Nih ya. Udah pada habis nih posnya tuh. Ini pos berlian ya, ini yang baru nih. Kita pasang aja nih. Nyampe rata ya, pokoknya nyampe rata ya, sama pernya. Kita pasang yang atas kan. Tinggal kita buka bagian depannya nih ya. Ini ya cara membuat alatnya seperti ini. Ini kan pingpen nggak dipakai ya. Kita las terus gerinda. Dan nanti yang penting jangan lewatin diameter ini nih. Nah ini biar mentok nih ya. Buat lepas bos per atau buat masang nih ya alatnya ini. Kita buka yang depan nih. Ini kan belum kelihatan ya. Kita dongkrak dulu biar posisi chassis naik, spernya turun nih. Ya, mau saya kasih pengaman ya. Ini buat jaga-jaga aja. Jadi kalau dongkrak meleset, kita kerjanya aman. Pokoknya nggak ada chestem, pakainya apa aja ya. Yang penting buat pengaman aja. Ini kan belum ke bawah ya. Jadi bosper belum bisa kita buka. Kita sedikit ini dicongkel pakai aja pipa nggak apa-apa. Nah, bukan? Kita ketok dari sini nih. Satu. Kita keluarin ya nih. Tuh. Udah pada habis tuh pernya tuh ya. Yang bikin bunyi ini nih. Lalu yang baru kita pasang nih. Sampai rata ya maksudnya. Sampai rata ya. Kita pipa ambil lagi. Ya, pengaman kita ambil lagi.
ini kan kita mau masukin pennya ya. Ini udah saya cuci nih. Saya cuci ini kita masukin ya. Nanti kita cuma main dongkrak aja. Jadi ya untuk teman-teman ya, ini khususnya supir, kalau misalnya mau pasang buffer sendiri, itu kanan kiri sekalian aja dibuka. Soalnya kalau sebelah-sebelah nanti yang bagian depan susah. Kalau belakang enak tinggal main dongkrak. Cuman untuk yang depan susah. Bisa masuk cuman lama. Jadi biar cepat, yang penting yang sebelah dibuka, dipasang aja nggak apa-apa, cuma yang bagian belakangnya antingnya jangan dipasang dulu. Nanti bareng aja sama yang sebelahnya. Nanti ini gampang. Ini kan belum pas ya. Nanti kita dongkrak turunin. Nanti ya, ini kita kasih tempat dulu ya. Nah, nanti biar mudah masukinnya. Jadi ya, kalau misalnya sebelah nggak dibuka, maksudnya belum dikencengin dulu, itu enak. Nanti kan kita main dongkrak, cuman ini kan kurang turun dongkraknya ya, kita turunin. Nanti kalau kurang ke depan, ini tinggal gerakin ini nih, rodanya tuh. Tuh, itu kan bisa goyang tuh. Nih, enak. Tapi kalau yang sebelah dipasangkan yang semua, susah. Kadang-kadang kita congkel-congkel pakai pipa ya, bisa cuman lama. Tapi kalau cuman kayak gini caranya, kita mau kayak gini aja tuh, tuh dia bisa gerak maju mundur. Jadi tenaga kita kecil, enggak capek ya. Ini kan belum masuk. Nah, kita turunin dulu nih. Nyampe pas ya. Hop. Nah. Nanti kalau kurang pas gini aja nih rodanya tuh. Tuh kan bisa gerak ya. Coba dicium tuh. Tuh. Enak ya. Kita kasih ini dulu ya. Sampet. Kita masukin dulu nih. Ini kalau misalnya belum masuk, tangan kiri, tangan kanan ya, kita gini pegang pelak aja nih. Kalau minyak berat pakai ini nih, pakai pipa apa ya. Tuh kan enak tuh. Ya kurang masuk, kena kena. Nah, tangan pegang ini ya, tangan kita masukin tuh. Kurang masuk kita gerakin nih tangannya tuh. Nah, biar ini kita gerakan tuh. Nah, ini kan udah masuk ya. Kita ketok. Cuma jangan dipulinya, ini kan ada nempel-nempelnya ya. Pakai pipa nih. Jadi kalau kita pukul nanti kena nempelnya, nempelnya nanti rusak. Nah, pakai ini nih. Tuh. Ya, kita masuk. Lalu umurnya kita pasang nih. Ini ya, mur depan saya pasang ya. Mapenya tinggal kita pasang anting yang belakang nih. Ini kan antingnya belum bisa masuk ya. Jadi dongkrak kita naikin nih biar ini kalau masang belakang kita main dongkrak aja ya. Nanti biar naik dongkraknya. Pasin dulu ya, bisa nanti kelebihan dongkrak turunin. Ini udah bisa pas ya, nanti kita masukin dulu, kita setempel dulu nih. Ini ya ringnya pasang. Di platnya nih, platnya dipasang nih. Ya, nih. Ada masuk, tinggal mur-mur pasangan nih. Ini sama ya, tangan kiri caranya sama.
Nanti kalau udah ini terpasang, tinggal yang sebelah kanan dipasangnya. Pokoknya kalau misalnya kurang, pernya kurang pas nih antingnya, kita main dongkrak aja. Kurang ke atas atau kurang ke bawah, ya mainnya dongkrak. Enak. Iya, atas bawah kita keningin semuanya. Ini kalau misalnya udah kenyang masih kocrak ya, ini dikasih ring. Pakai ring kingpin bisa sama nih. Di atas bawah harus benar-benar kenceng ya. Ini udah selesai ya. Nanti kita tinggal tulis orangnya. Ini udah selesai ya. Ini cara sama ya, kanan kiri cara sama. Yang penting kalau ganti boss pair tuh dua-duanya aja ditongkrak. Lebih enak. Yang penting yang susah apa? Yang bagian depan yang susah. Kalau misalnya yang bagian sebelah kanan atau sebelah kiri kencengin semuanya, nanti susah depannya. Tapi kalau yang bagian belakangnya ya, nanti belakangan, nanti lebih mudah ya. Sudah selesai ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.